still searching by our personal friend. So thank you to the police. Hope you the police will find me. Sejauh ini informasi yang kami terima untuk pencarian di hari kelima kemarin adalah memang dari pihak otoritas melanjutkan pencarian. Begitu, kemudian dalam kesempatan pencarian hari kemarin juga memang wali kota dari Bern itu berkesempatan memberikan support langsung kepada Kang Emil di lokasi pencarian. Dan secara kebetulan juga pada saat itu berkesempatan juga bertemu dengan Pak Henry. Pak Henry ini adalah warga lokal dari Bern yang pada saat kejadian kebetulan sedang berada di lokasi, sehingga beliau itu sempat membantu adik dari Eril untuk naik ke pinggir sungai, sudah di pinggir dibantu naik gitu. Nah, jadi berkesempatan bertemu gitu ya. Beliau juga menyampaikan simpati, dari pihak Kang Emil juga menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar kepada Pak Henry ini gitu. Jadi memang ini menunjukkan bahwa dari sisi warga lokal juga memang sangat helpful dan sigap, karena dalam waktu yang singkat selain Pak Henry ada warga lain juga yang langsung menghubungi polisi, sehingga sebetulnya dalam waktu yang singkat mereka sudah bisa langsung merespon di lokasi kejadian. Keluarga apakah sudah berkonsultasi dengan ulama mengingat ini sudah hari ke-6, Pak? Iya, memang pencarian hari kelima sudah selesai dan nanti akan dilanjutkan dengan pencarian hari ke-6. Nah, berkenaan dengan itu, memang dari pihak keluarga gitu sudah ikhlas apapun yang nanti akan menjadi takdir dari Eril. Kemudian untuk antisipasi berbagai skenario tersebut, memang dari pihak keluarga sudah berkonsultasi dengan beberapa ulama untuk kami dapat mempersiapkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam terhadap apapun yang nanti menjadi takdirnya dari Eril. Tapi memang dari si pihak keluarga, Kang Emil, Teh Lia, dan keluarga besar juga yang ada di sini, itu kami sudah ikhlas apapun yang menjadi nanti takdirnya Eril. Ya, mungkin setelah pencarian hari ke-6, hari ke-6 itu kita bisa ketahui. Aku prihatin dan ikut sedih, walaupun maksudnya aku secara pribadi aku nggak kenal sama Eril gitu, tapi dengan selalu ngelihat beritanya, dan juga kan emang aku
aku jujur suka banget sama pribadi sosoknya Pak Ridwan Kamil sama Ibu Atalia gitu. Mm-hmm. Jadi sedih banget. Aku turut berbela sukawa sedalam-dalamnya, bukan atas kehilangan ya, karena kita sampai sekarang juga kan belum tahu anaknya Pak Ridwan Kamil itu benar-benar dalam kondisi seperti apa kan gitu. Tapi sebagai seorang orang tua sih aku pasti tahu gimana rasanya. Kadang-kadang kalau anak sakit pun kita sedihnya seperti apa, apalagi kalau misalnya anak hilang sampai berhari-hari dalam kondisi hanyut dan belum ditemukan, itu pasti rasanya wah udah nggak tahu deh itu kayak apa gitu kan. Ya aku turut berduka, terus juga aku tetap berdoa, terus ngajak yang lain juga, teman-teman di luar sana ikut mendoakan. Mudah-mudahan seperti apapun keadaannya, tapi aku lebih berharap Mas Eril itu masih bisa ditemukan dalam keadaan sehat ya. Tapi apapun itu yang terbaik, yang penting Mas Eril itu bisa kembali lagi ke keluarganya, bisa pulang ke Indonesia, bisa pulang ke tanah air. Sebagai warga Bandung mungkin mengenal sosok beliau seperti apa sih? Sosok beliau, beliau itu apa ya, maksudnya salah satu orang yang diidolakan oleh warga Bandung ya, karena beliau juga udah banyak banget memberi perubahan terhadap kota Bandung, banyak merubah Bandung menjadi tempat yang lebih cantik lagi gitu kan, banyak pokoknya banyak jasanya untuk kota Bandung, dan beliau memang dicintai gitu. Terus juga orang juga humble, terus juga humoris gitu kan. Jadi, dan yang paling aku salut, beliau kemarin begitu dapat kabar anaknya hanyut hilang, beliau masih menyelesaikan pekerjaannya dulu gitu kan. Baru setelah itu beliau menyusul ke Swiss, itu kayak luar biasa banget bisa memisahkan antara tugas sebagai tugas negara dan keluarga. Pokoknya doa terbaik buat petang. Buat Pak Ridwan Kamil sama Ibu Atalia, dan saya yakin untuk seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya Eril, aku sih berharap tetap yang terbaik, berharap tetap yang hal yang positif. Mudah-mudahan cepat ditemukan. Mudah-mudahan juga saya tetap masih berharap selamat, walaupun banyak yang bilang ada yang bilang ditemukan oleh warga, ada yang bilang tersangkut di pohon, ada yang bilang masih hidup. Jadi tapi yang penting yang paling utama adalah ditemukan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.